Terjadi guguran. Lumayan ini. Lumayan Pak Tarman. Iya. Namun sudah mulai ketutup bawahnya. Lari. Ya. Nah, itu batunya udah ngelinding ini ke bawah ini. Paling raya 1000 meter. Pak itu ya batu-batunya. Wih. Sampai bawah. Ngetril-ngetril Pak Tarman. Ya itu seribunan. Wah itu ya, batunya ngetril-ngetril itu. Duh. Ya ini baru saja terjadi guguran ya. Lumayan panjang. Dan berada di belakang Bukit Pelawangan. Ya, selain banyak pegoes yang hari ini berdatangan di Tankaman ya, saat ini juga ada komunitas seniman ya, seniman lukis sedang melukis Gunung Merapi ya. Nah, inilah suasana teman-teman seniman yang sedang melukis Gunung Merapi dan hari ini luar biasa cerah ya. Mbah Merapinya ini terlihat ya selama berjam-jam. Berjam-jam terlihat ya, dan cuaca cerah hari ini ya. Nah, ini lagi melukis Gunung Merapi ya. Dari gambar. Ya, ini terlihat ini. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Ibnu. Pak Ibnu Pak. Bagaimana Pak ini Pak? Ini melukis Merapi ini Pak. Merapi, ya? Hari ini cerah banget ya Pak? Iya. Ini luar biasa ya Pak ya? Iya. Biasanya nggak seperti ini? Oh nanti kalau sudah jam kira-kira jam 10, jam 11 biasanya ketutup. Nah. Jadi saat-saat seperti ini, apa? Tepat ini ya. Tepat ya Pak ya. Oh, mestinya dari pagi jam-jam 6, jam-jam 7 lainnya. Ini bagus ini Pak. Ini medianya apa ini Pak? Ini pakai cat minyak. Pak. Cat minyak ya Pak ya. Cat minyak ya. Biasa Pak ngelukis seperti ini Pak? Ya. Ya memang kerjaannya ya Pak ya. Iya, pekerjaan. Tapi sudah agak beberapa lama. Ya. Ini dari teman-teman komunitas seniman Kaliurang atau gimana, Pak? Ini kalau saya dari Kaliurang. Kaliurang ya. Kalau emasnya itu dari Jogja. Dari Jogja ya? Iya, iya. Oke. Gimana, Pak? Merapi hari ini? Luar biasa. Oh ya, cerah sekali ini. Soalnya kemarin juga saya kesini masih berkabut ya. Mm-hmm. Tapi hari ini mungkin karena semalam hujan ya, jadi terus semuanya lebih awan-awannya kayaknya sudah turun semua. Jadi luar biasa hari ini, Pak. Hari ini ya. Nah, ini melukis medianya apa nih, Pak? Kalau saya masih sket dulu. Ini sket aja. Masih sket dulu untuk mempelajari strukturnya. Mm-hmm. Habis itu nanti biasanya baru tak pindah. Dipindah ya? Biasanya ini masih istilahnya observasi. Observasi. Masih sket saya nanti ya. Inspirasi apa yang didapat dari Merapi? Merapi itu kan kalau di orang Jawa itu kan dia bukan hanya sebuah gunung, tapi dia juga sebuah kerajaan. Gitu. Yeah. Jadi sebuah kerajaan yang kemudian dia ada rajanya istilahnya, yang kemudian itu memberi istilahnya apa ya, ada Merapi memberi kemakmuran gitu, memberi penghidupan buat orang sekitarnya, termasuk air, tanah, kesuburan dan lain-lain. Jadi walaupun kalau dilihat vulkano adalah hal yang sangat mengerikan, tapi bagi orang Jawa itu adalah sesuatu yang hidup, bukan hanya mati tapi sesuatu yang hidup. Gunung Kendil. Ya, ini yang di sebelah sana, nanti mau di sini gitu.
Oh, pucuknya kali gendong dari situ ya? Iya, dari itu yang lebar itu kali gendong. Oh, itu kemarin itu sana terus itu loh lompat tuh. Itu kali gendongnya di situ. Tadi Pak melanjutkan yang tadi, gimana Pak tadi? Iya, jadi Merapi itu bukan sebuah fisik aja, tapi juga sebuah sesuatu yang hidup gitu, kehidupan yang juga harus dihormati dan dihargai. Walaupun sebenarnya Merapi tidak butuh dihormati, tapi dia sendiri sudah sudah begitu agung. Jadi dimensinya bukan hanya soal fisik, tapi soal juga spirit, kemudian kehidupan yang ada di dalamnya, kemudian penghidupan yang diberikan, tanah yang subur, pasir, batu, dan lain-lain, termasuk air juga air. Jadi memang berbeda cara melihatnya ketika melihat Merapi dengan melihat benda-benda yang lain. Artinya Merapi ini berkah untuk semuanya itu ya? Iya, gitu, seperti itu. Siklus kehidupan. Siklus kehidupan. Nah, ini sudah hampir jadi nih Pak. Ini tiba-tiba dulu nanti tinggal. Ini membuat sketsa dulu Mas. Saya tertarik ke botanikalnya. Oh, botanikalnya ya. Mm-hmm. Kenapa Mas? Tanamannya. Menarik aja. Menarik aja. Mm-hmm. Masih alami. Seru. Seru ya. Mm. Mas siapa namanya? Boli. Mas Boli ya. Oke. Monggo dilanjutkan. Siap. Ini menggunakan media apa Mas? Spidol. Spidol ya. Juga Merapi juga. Merapi. Apa yang menarik tentang Merapi, Mas? Merapi sumber untuk kehidupan masyarakat, khususnya di Jawa sendiri itu kan. Merapi itu tak pernah ingkar. Jadi setelah adanya Merapi, kagungan gawe. Setelah itu kan warga di sini makmur karena dari awe Merapi. Makanya Merapi tak pernah ingkar. Merapi berkah untuk semuanya. Betul. Mas siapa, Mas? Mas Aziz. Mas Aziz ya. Itu pas ada guguran juga. Pas ada guguran. Ya, ada di. Ya, ada guguran. Guguran. Ah, itu lumayan ya gugurannya. Ah, itu ada batu yang gelundung. Barat daya. Ke barat daya. Iya, pas itu. Wah, kuburat tuh. Kuburat tidak bisa itu. Sampai ketemu Allah. Indonesia tidak ada. Minyak tapi basis air. Oh iya dah. Dia khusus untuk yang yang alergi sama bau minyak. Oh. Iya betul Mas. Kobra lah. Kobra. Buatan mana Pak? Buatan Belanda kayaknya. Belanda itu. Kaitannya kelompok kobra itu. Kayaknya ada kelompok kobra. Aku ngerti ini emang Grengko. Grengko siapa? Grengko. Grengko. Meris. Kobra. Kan kali gitu lagi. Terus. Karena minggu nabrak sini, gunung kendil, ada yang lompat ke daerah Kali Tengah Lor, terus yang kesini, ini tengah sini.
sini habis ini. Dan cari kan tahu jalan-jalan jalan Petandalan. Saya 2010 November 20 kan jeblok kan 26. Saya 23 itu munggah lewat. Iya, pas ya, juga ada guguran ya. Ini ya. Gambarnya bosnya murah. Sobat Tarman ikut. Dan saya, Angga, terus Pak Kepulian 2, 4. Ini aku mau tekan tengah-tengah, ngalas kapal tambah. Ini gue rasa berani lagi. Ya itu kan pas survei, terus waktu itu nggak lama itu. Iya. Biasanya ciri-cirinya apa tuh, naik bus anu, naik bus Arab. Halo. Halo. Awas sih mas. Gasnya itu taruh kak bayi lah. Iya, ini ada guguran ya, lumayan ini. Guguran lagi Mas SD dari sisi atas. Nek ngep tak gotong nggih. Dari sisi atas ya. Ngep sini. Dan ini sepertinya mau ketutup merapinya. Emang ke kan. Anak itu, Pak. Kenapa Pak mangke subscribe Pak? Enggak punya kenapa? Apa mangke lo subscribe? Kan duwe terane. Ya, sudah mulai ada pergerakan awan dari barat dan timur ya. Namun masih terlihat puncaknya. Dan guguran hari ini lumayan sering terjadi ya. Dan panjang-panjang. Ya, semoga di fase erupsi ini Merapi tetap aman-aman saja ya. Ya, semoga aman selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini para seniman lagi menyelesaikan ya lukisan Merapi ya. Dan ini merupakan seniman-seniman dari Kaliurang dan juga gabungan dari berbagai tempat di Yogyakarta ya. Sengaja datang di Tankaman Natural Park ya untuk visualkan ya dalam bentuk karya lukis ya. Karya lukis Merapi. Nah, ini lukisan. Ini unik ya lukisannya ini. Biasanya menggunakan kuas. Tapi ini menggunakan apa ini? Pasta, Pak. Gimana? Pasta, Pak. Ini menggunakan pasta ini. Mas apa, Mas? Rahmat. Mas Rahmat ini ya. Nah, ini ya. Menggunakan pasta. Ya, memang caranya memang beda-beda. Yang sana menggunakan pensil ya. Nah, ini menggunakan pensil. Terakhir Demak Gempur, akhirnya rata itu berkembang tambah satu. Ini juga menggunakan pensil. Nah, ini. Ini agak beda ini. Ini apa ini, Pak? Arang. 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 Nah, ini. Bahasa Inggrisnya charcoal. Nah, ini. Nah, ini yang beda ini ya. Bahasa Inggrisnya. Padahal ini arang ya ini. Arang ini. Nah, ini serbuk. Ya. Serbuk. Jadi ini seniman dengan berbagai aliran ini ya. Tapi disatukan oleh satu titik ya. Ah, titiknya itu Mbah Merapi. Kalau ini menggunakan kuas, kuas. Nah, ini juga adik kita, ini juga menggunakan pensil ini ya. Jadi sebelum itu udah. Monyol kan, Pak?